guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam tahun baru 2020. Tu dia, dah pun masuk tahun baru. Jadi pastinya semua ada azam masing-masing dan pastikan azam 2019 tercapai dulu kalau korang nak create azam baru. Kalau tak tercapai lagi, korang bawa azam tahun lepas ke tahun ini. Boleh? Saya tak nak bercerita mengenai azam. Sebabnya saya dah lapar. Jadi bila saya lapar, saya nak makan. Okey, jadi sekarang ni saya berada di Negeri Perlis Indrakayangan dan kita berada betul-betul di hadapan Masjid Terapung Kuala Perlis. Jadi Masjid Terapung ni antara masjid yang unik sebenarnya di Negeri Perlis ni dan dikatakan antara mercu tanda jugalah di Negeri Perlis ini. Itu dia, macam mana cantik kan? Masjid Terapung Kuala Perlis, itu baru satu. Banyak lagi tempat-tempat menarik sebenarnya yang ada di Negeri Perlis. Jadi korang kenalah datang Perlis ni kalau nak tengok apa yang ada dekat Perlis ni. Okey? Kalau sebut pasal Kuala Perlis, yang memang dia terkenal dengan makan. Jadi kalau yang selalu orang sebut Kuala Perlis ni yang sedapnya adalah ikan bakar. Saya akan bawa korang untuk ke salah satu restoran ikan bakar antara yang terbaik sebenarnya dekat Negeri Perlis ini. Nak tengok kedai apa, macam mana menu-menu yang ada dekat kedai ini. Jom ikut saya, kita makan-makan. Okey, ini dia, kita dah pun sampai Lizamat Ikan Bakar dan Masakan Panas. Tu dia, tengok signboard pun dah lapar. Dia terletak di Kompleks Makanan Laut Kuala Perlis, ataupun kalau orang-orang sini dia suka sebut Koma Laut. Inilah dia, Koma Laut. Jadi sekarang ni kita akan masuk ke sana untuk kita nak rasa menu-menu yang ada dekat Lizamat. Jadi jom. Perkara pertama yang kita akan buat bila kita sampai ke Lizamat Ikan Bakar ni, seperti mana yang anda tengok ni, dalam perahu ni aneka bahan-bahan ataupun makanan-makanan laut yang ada dekat sini. Ada ikan, ketam, yang ni ada mentarang, ada kerang, sotong, tengok tu, dia punya sotong dia fresh-fresh semua, udang, dan kat hujung sana ada petai. Jadi tengoklah macam mana lagi apa yang kita akan order. Apa hasilnya nanti? Ikan mungkin kita boleh buat dua jenis masakan. Yang ketam tak tahu nak jadi apa. Semuanya sekejap lagi kita tengok. Jom kita makan. Okey korang, dah pun sampai ke restoran ikan bakar Lizamat dan dah pun terhidang dengan bermacam-macam menu kat atas meja ni. Ini adalah siakap bakar sambal petai. Tu dia, tengok tu petai-petai dia, udang butter, ketam, telur masin. Wow, yang ini specialnya dekat sini, ikan bakar masak lemak. Dan yang ini adalah siput buluh masak asam. Yang ni pun agak special juga ni, kita akan cuba kejap lagi. Yang ini sotong goreng tepung. Antara menu special juga dekat sini, sayur sizzling. Okey. Jadi sekarang ni saya akan cuba satu persatu makanan-makanan ni. Okay. Memang baik lah, korang kena try lah yang ni. Okey, yang kedua, udang butter. Okey. Jadi kita akan cuba udang butter. Telur ayam yang dihancur-hancurkan macam ni. Okey, sekarang ni saya nak cuba sotong goreng tepung. Sos dia. Memang sedap. Sebab rasa rangup-rangup sotong tu. Dan dia sebenarnya yang best tu, dia rasa fresh. Siput buluh masak asam. Dan juga ada tomato. Siput buluh masak asam. Bismillahirrahmanirrahim.
sedap. Memang tak cukup satu kalau makan. Ketam telur masin. Wow. Dia punya ketam dia memang fresh. Dan kita boleh tengok lelehan telur masin. Marvelous. Yang banyak isi dia. Terbaik. Okay, yang ini sayur sizzling. Dalam ni dia ada udang. Dia ada brokoli. Okey, macam-macam jenis sayur ada kat dalam ni. Jarang kita nak jumpa sayur sizzling. Ada carrot juga dalam ni. Sedap. Rasa sayur campur. Jadi saya pun dah kenyang. Banyak menu-menu yang saya dah try tadi. Jadi semuanya sedap-sedap. Korang wajib datang ke Lizamat kalau korang nak makan ikan bakar yang terbaik. Restoran ini beroperasi setiap hari bermula daripada pukul 5.30 petang sehingga ke 12 malam. Okay, jadi boleh bawa family, boleh bawa kawan-kawan ramai-ramai datang kat Lizamat. Jadi boleh waste sahaja Lizamat Ikan Bakar yang terus bawa korang ke sini. Apa tunggu lagi? Ramai-ramai datang ke Lizamat Ikan Bakar Kuala Pelis terbaik.